Welcome back guys, kembali lagi di channel saya Rian AP Gaming. Oke guys, seperti biasa saya akan bermain Magic Chess. Kali ini saya mencoba Commander Yuki skill 2 guys. Commander Yuki skill 2 akan memberikan efek skill mengorbankan salah satu hero nya untuk memberikan mana ke beberapa hero di sekitarnya. Untuk hero yang diberikan mana itu berada di area 1 til kanan kiri atas bawah serong depan belakang guys. Oke guys, lanjut di sini awalnya saya ambil Beleriknya saja guys, bukan untuk main Nature Spirit tapi untuk mengamankan dari para lawan-lawannya guys, biar nggak ada yang bikin Nature Spirit di awal, biar kita disangkanya pakai Nature Spirit. Tapi nanti saya mau bikin kombonya itu sesuai apa yang dikasih Muntun saja guys. Jadi stay tune selama kurang lebih 20 menit ke depan biar tidak ketinggalan saya mau membuat combo apa dan transisinya ke mana saja guys. Lanjut lagi guys, sini dapatnya Akai. Kita di awal tadi cuma dapatnya item healing aja guys, kita agak dapat flicker, agak berat ini. Nanti lawan pertama kita Commander Harper guys, ternyata ini pakainya wah beda semua guys, masih belum tahu juga ini mau ke arah mana ini kombonya. Tapi sebenarnya kita menang soalnya kita pakai 3 guardian. Untuk guardian di awal ini juga sangat-sangat kuat guys, belum tentu bisa mengalahkan satu guardiannya. Hahaha. Wah itu Karinanya miss terus, tapi akhirnya juga gak mau kalah guys. Oke, sepertinya tetap kita yang menang guys. Lanjut lagi di sini kita dapat apa ini guys? Wah ada Layla lagi, ada Mia, ada wah ini beda semua juga guys. Ini 8 gold, kita jual saja grognya, kita amankan point interestnya dulu guys. Sepertinya kita main seperti ini dulu saja. Wah ini lawannya Remy guys, sudah pasang 5 hero. Ada Tegril sekarang juga sangat-sangat meresahkan guys. Mati hidup lagi. Nah kan, darahnya udah nambah lagi pas. Berarti ada Lycornya juga ini. Wah, sepertinya guardian kita nggak cukup kuat guys melawan ini 5 hero yang satu abadi juga. Nah, sini kalah guys, tapi nggak apa-apa, poin interest kita aman. Di sini kita bisa ambil Layla ini, Lunok dan Mianya guys. Ini ada Layla guys, ada Layla dan Westel Aldus, dan ini Laylanya masih belum dikasih blessing. Ini kita jual dulu, kita masukkan ini sini, kita pasang Yin. Ini yang keluar si Haritnya saja guys. Ini ada Layla lagi. Kita bertahan pada komposisi seperti ini dulu saja guys. Untuk lawannya ini wah Swordsman guys, Swordsman jalan kaki. Swordsman di sekapet sekarang itu loncat di awal saja, habis itu jalan kaki guys, biar sehat katanya. Duh. Wah sepertinya kita kalah guys, masih belum kuat melawan hero-hero dari Saki guys. Kita kalah lagi, ini 79 poin. Kita di posisi berapa ini ya guys ya untuk fight box pertama. Ternyata kita di posisi ketiga guys. Wah ada Starfall guys, Starfallnya dilepas guys, langsung kita sikat saja Starfallnya. Hahaha. Dan ini dikasih wah Aldous, Layla dan ini. Sepertinya kita mau ke Brestel saja ini guys, Brestel Natur mungkin lah. Hahaha. Ini pakai ini dulu saja. Aduh sayang sekali nih Naturnya belum aktif, semoga saja Mianya bisa bertahan untuk menurunkan bintang-bintang hero lawan yang sudah bintang 2 atau bintang 3 guys. Ini 18 guys, kita amankan poin interestnya dulu aja, semoga saja dapat tambahan gold dari Lost Pegadusnya. Nah mantap, tambah satu. Waduh sakit sekali tuh si. Nah
lumayan dapat 2 udah 20 gold, tambah satu lagi poin interest kita aman guys. Nah oke guys, mantap sekali, 23 gold jadi aman. Ini bisa ngambil ini untuk Aldous dan Laylanya, langsung kita sikat juga guys. Ada Layla lagi guys, mantap sekali, dapat blessing, blessingnya ke mantap guys, gunner ternyata. Ini ada Frankie, kita ambil aja sekalian. Nah kita sang pencari nafkah kita sudah sakit guys, hahaha. Ada Yodora, ini 21 gold, kita ambil nanti saja guys. Lanjut guys, lawannya Harper lagi, Archer. Wah ini tenang guys, yang pencari nafkah kita sudah sakit guys, gunnernya sudah aktif. Sekali lagi oke guys, mantap, dapat tambahan gold lagi. Ini ada Yodora, kita ambil Yodoranya saja guys. Lanjut lagi guys, ada waduh dikasih 2 PP Franky guys, PP Franky Argus. Franky ini ambil aja lah si Jinnya, ini 24 gold, kita Argusnya kita pakai apa, ambil nanti saja guys. Oh iya guys, ngomong-ngomong dari tadi kita belum pergunakan skill Yukinya guys, soalnya hero kita juga masih kurus-kurus, percuma juga, malah kekurangan satu hero, malah kita kalah nanti. Sini dapatnya Guardian Helmet, kita ambil Guardian Helmetnya saja. Tuh Argusnya tadi kita lepas, sini malah muncul lagi guys Argusnya. Sini ada Alice juga, tetap dulu saja. Ini enaknya masukkan siapa ini guys, kita masukkan Laylanya lagi aja guys, sang pencari nafkah kita, hahaha. Kita kumpulkan cuan-cuan dulu saja guys, ini guys mumpung masih di awal-awal. Lanjut lagi lawannya Saki, ini Archer guys. Nah tenang der, sang pencari nafkah kita der, satu lagi dapat, tambah lagi. Nah oke okay. Nice, oke okay, mantap guys, dapat tambahan gold lagi Layla sang pencari nafkah, hahaha. Rankingnya langsung diambil saja guys. Wah mantap guys, ada Freya, ada Freya dan ada Beatrix sini, waduh. Nah oke okay guys, ada Beleric, Beleric-nya bintang 2 ini, waduh ini kombonya mau kemana ini guys, enaknya guys masih berat. Ini ada Layla, kita ambil atlasnya dulu aja guys. Wah ini fokusnya terbagi guys, mau ke Gunner, Bristle atau Nature Spirit ini nanti. Kita lihat saja nanti dulu guys. Oke lawannya ini guys, si Beleric lagi guys, Nature Spirit. Oke sana pakai Starfall. Oh kita yang pakai Starfall guys, lupa saya. Langsung meninggoy guys. Ini ada Layla, kita ambil Laylanya guys. Ada Alice, langsung ambil Alice-nya. Ini Layla masuk 40, ini kita up dulu, masukkan si Atlas guys. Oke kita ini ada ini Yodora, kita ambil dulu, kita jual si Frankie, ambil Beatrix-nya guys. Ini nah Beatrix dan Atlas lagi guys, ternyata ini kita mainkan seperti ini dulu saja lah. Lawan selanjutnya Remy guys, Archer lagi guys. Ini apa-apa ini mainnya, mainnya sama semua ternyata guys. Oke waduh si, wah si siapa itu, si Tegril guys yang meresahkan guys, sudah mati hidup lagi, mati hidup lagi. Tadi sini kalah. Ini ada Atlas dan Beatrix, kita langsung ambil saja guys. Cek Fatbox lagi, kita posisi kelima. Ini apakah yang diambil guys? Ah dikasih ini, waduh astronya ternyata diambil guys. Kita ambil ini aja lah, Demon Hunter Swordnya guys. Ini dari tadi menunggu si Cloud, Cloudnya nggak mau muncul-muncul guys, biar bisa mengaktifkan Lost Pack Cardosnya.
Ini terpaksa kita jual dulu. Siapa ini namanya? Alice. Ini adalah si Frankie. Kita agak ke Frankie-nya. Kita jual dulu saja Frankie-nya. Kita amankan siapa ini, guys? Ini aja Atlas untuk ini Yin-nya. Ini aja si Yodora kita jual, ambil Patrick-nya. Kita main seperti ini dulu saja, guys. Waduh, salah guys, malah ketarik si Layla-nya. Wah, ini lawannya Archer Weapon Master. Oke guys, Mia kita sang penurun bintang, Layla sang pencari nafkah, guys. Mantap. Rot turun bintangnya, tinggal si Freya, guys. Aduh, Freya-nya. Wah, Mia-nya sudah meninggal, guys. Apakah bisa bertahan? Der. Oke, mantap sekali. Freya-nya tidak bisa bertahan, guys. Sini ada ini Roger dan Leslie. Kita ambil dua-duanya. Nah, si Cloud-nya baru keluar, guys. Padahal si Frankie-nya baru saja dijual tadi. Kita up dulu, masukkan ini masuk, gantikan ini dulu. Ini oke, aktif 4 gunner-nya. Ini sini kita taruh pojokan sini saja, guys. Nah, oke, kita coba aktifkan skill Yuki-nya. Yang jadi korbannya si Jin saja, guys. Untuk ini Starfall-nya di Patrick. Oke, mantap. Nah, langsung drat turun bintang semua, guys. Tapi si Tigreal-nya hidup lagi, guys. Aduh, sakit sekali. Wah, rot. Nah, ini. Aduh, kena Meteor Garden. Bisa bertahankah? Nature Spirit kita bisa beran. Aduh, Nature Spiritnya masih belum kuat, guys. Kita kalah lagi. Ini ada Leslie dan ada Claude. Langsung kita ambil saja. Wah, nice. Outputnya dapat bintang 2. Ini masuk. Aduh, ini yang dijual siapa ini? Ini jual saja, ambil Claude. Masih sisa Patrick. Patrick-nya kita jual saja, guys. Nah, dapatnya Atlas masih belum mau dikasih blessing lagi ternyata. Ini taruh sini. Oke guys, mantap, seperti ini dulu saja. Semoga saja di creep ini dapat kristalnya Brestel, guys. Brestel. Nah, oke mantap. Brestel Gunner. Ini ada, wah, Encounter Talisman, ambil dulu. Ini tetap ke Brestel-nya saja, guys. Ada Gatot, kita ambil Gatot-nya, guys. Oke, mantap sekali. Patrick dapat blessing kah? Masih belum dikasih. Layla lagi. Ini masuk. Brestel-nya jadi 4. Ini kita pakainya, nah sini aja kita pakai skill Yuki lagi, guys, yang jadi korban Yin-nya. Hahaha. Patrick-nya kita kasih hyper. Nah, oke. Ini Mia-nya kita jual, berarti kita agak ke Nature Spirit nanti, guys. Nah, oke, badang. Ini 21 gold, kita amankan dulu point interest-nya. Badangnya kita ambil nanti saja, guys. Waduh, lawannya ini Saki, guys, bunganya mekar, yang di depan kena freeze semua. Oke, waduh, Patrick-nya agak nyembur, guys, paketnya shot apa sniper, tapi enggak masalah, guys. Moskov mau lari kemanapun masih kena snipernya Patrick. Ini dapat badang, kita ambil, guys. Hahaha. Oke, lanjut, guys, kombonya udah mulai jadi nih. Nah, ada Yin belum dikasih blessing juga, tapi enggak apa-apa, udah bintang 2, guys. Ini berarti Brestel-nya masih kurang 1 biji lagi, guys. Kita coba ngerol dulu aja. Nah, ada ini Leslie. Wah, oke, guys. Nah, mantap, ada 2 Dairot. Ini kita ambil 1, masukkan ini dan ini. Oke, mantap. Ini kita ambil evolusi yang sebelah kanan, guys.
Ngeri sekali guys. Mia bintang 3, Irital bintang 3. Tapi jangan kasih gerak guys, stun dulu. Nah, trot. Oke, mantap. Ya, tinggal si Moskov langsung meninggal guys. Oke. Ini ada bed apa si Dairot dan ada Roger. Kita ambil dua-duanya guys. Oke, sini ada wah Gator lagi guys. Sepertinya Nature Spiritnya ini tetap gak usah masukkan ini aktif Mekeranya. Ini nah ini aja yang jadi tumbal si Aldusnya saja guys. Kita jual saja ini si Beleric dan Atlasnya guys serta si Rogernya. Oke, ini bisa masuk. Ini ambil lagi. Nah, mantap guys. Iya, super saya blue. Wah, langsung meninggal guys. Itu jangan kasih gerak guys. Waduh. Wah, salah guys. Posisinya salah ini. Yang di hadapan pertama si Tegril ternyata. Ah, Tegrilnya itu meresahkan sekali guys. Tinggal ini tetap gak kuat guys. Wah, ini posisinya harus dirubah ini. Jangan sampai ketemu si Tegril ini. Lanjut guys, ini Beatrix-nya kita ambil, masuk Fatbox lagi. Kita posisi 1 2 3 4 guys. Dapat cash slot. Slot. Kita ambil slot, slotnya diambil ternyata guys. Ini kita ambil Lightbone-nya guys. Bahaya tadi yang pakai Lightbone. Lanjut lagi. Sini tidak ada apa-apa, kita rubah guys posisinya sebelah sini semua guys. Oke, ini si Cloud-nya masih belum bisa masuk ternyata. Ini kita up, masukkan si Cloud-nya ini. Si Gatot aja lagi guys. Ini jual. Wah, masih 16 gold guys. Ini nah. Nah, oke guys, gini dulu aja lah. Kita pakainya double Beatrix biar nggak bisa ngumpulin mana guys. Oke, wah mantap, Freya-nya langsung meninggal. Itu si siapa itu bintang 3, turunin dulu bintangnya. Nah, oke guys, si tinggal si Irritel-nya nggak bisa gerak guys. Oke, Gatot der, mantap guys, langsung kirim ke lobby. Hahaha. Wah, ini oke okay guys, ada Derot bintang 2, ini ambil lagi, roll lagi, ada ini. Oke okay guys, Layla bintang 3, ada ini lagi. Mantap, dapat Cloud bintang 2, ini jual dulu. Ini udah habis guys. Ini Cloud-nya masuk, yang jadi tumbalnya ini enaknya siapa guys? Ajalah Cloud-nya saja. Untuk Leslie-nya biar bisa mengurangi mana lawan. Waduh, kenapa ultinya ke situ si Badang? Wah, posisinya salah lagi guys ini. Der, oke, trot, wah hilang. Tinggal sini, meninggal juga. Nah kan, Tegril-nya hidup lagi guys. Wah, Tegril-nya abadi guys di sini. Lanjut lagi, ada Yin masuk ke creep lagi. Wah, oke guys, ini bisa masukkan ini dulu. Kita ambil Lost Pegasus yang sebelah kanan. Lumayan guys, masuk creep dapat cuan 20 gold. Ini ada ini, kita tahan dulu saja guys. Apakah di sini dapat penambahan item atau cuma penambahan kristal atau cuma item saja guys? Salah ngomong. Wow, ada Encanted Talisman guys. Ambil Encantednya lagi saja. Ternyata nggak dapat tambahan kristal. Ini ambil. Nah, oke. Okay. Badannya bintang 2, kita udah nggak perlukan si Frankie. Ini roll lagi, kita roll habiskan guys. Kita habiskan goldnya guys. Oke, okay. Beatrix lagi. Oke, okay. Leslie, Beatrix. Wah, ada Tyrod. Goldnya sudah habis. Hahaha. Posisinya sini ini aja. Sekarang gantian Leslie-nya saja guys yang kita korbankan.
Gatotnya kita kasih ini buku mana, langsung berubah jadi Super Saiya Blue Tier, langsung ulti, langsung rontok semua guys. Belum ada 10 detik sudah habis ini guys, kecuali si Tegrilnya hidup lagi. Wuh, ternyata beneran guys, langsung habis. Hahaha, mantap sekali. Lanjut guys, ini tidak ada apa-apa, roll lagi, derot, roll lagi, kita habiskan guys. Oh, sudah habis ternyata goldnya. Ini kita jual, kita cari lagi seadanya, nggak ada, nggak ada. Oke guys, posisinya masih seperti itu guys, sepertinya sananya sudah pasrah ini guys. Ini posisinya dirubah dulu, nah gini dulu aja. Oke, mantap. Tapi kok ada yang aneh ya guys ya, kita lihat-lihat kok kayak gini. Waduh, apakah kita ngelawan bot ini dari tadi? Soalnya kombonya sama semua guys, ini juga tidak ada pergerakan, posisinya juga sama semua. Tapi ya tetap mantap juga sih guys, Yuki 2 pakainya combo wrestle, langsung pada ulti langsung meninggal guys. Nah kan tetap harusnya menang guys, karena ternyata kita lawan bot dari tadi. Hahaha. Baik guys, sampai di sini dulu sajalah konten dari saya, sampai ketemu konten-konten berikutnya, sampai ketemu dengan Yuki 2 lagi.